calon bini gue. Kamu sungguh manis, aku pun tergoda, jadilah pacarku. Masa puasa begini, babe suruh ngecat masjid sama ngebersihin got. Udah gitu bareng lagi sama si Salma. Bagus Pan Be, tandanya babe dapat pahala. Udah ngebagusin masjid sama ngebersihin got bakal warga. Nah, udah deh Ma, udah lu ikhlasin aja. Kalau emang lu kagak bisa nyayangin si Akbar ya udah, diam aja nggak usah banyak omong. Babe mau nyiapin muka dulu ah. Saya juga mau nyiapin puasa, buka puasa. Hei! Kalau Pak Rojak sudah membatas untuk Akbar, untuk apa saya membatas yang lain dengan waktu yang bersamaan? Toh hasil tesnya Pak Rojak, hasilnya bisa saya ambil juga. Kenapa tidak? Gue tuh sengaja pengen ketemuan sama lo. Gue dengar, lo sudah berhasil ya lolos tes pertama dari Daddy? Ya, alhamdulillah sih. Tapi kan itu juga baru tes pertama, masih ada dua tes lagi. Ah, gue yakin kalau lo pasti bisa. Dengar semua omongan papi. Kagak semestinya si Akbar itu jadi orang kedua dalam kantor kita, Pi. Gimana-gimana, zaman ini juga lulus tes lo, Pi. Sorry ya, soalnya gue gak bisa nahan diri. Gue lagi senang, gue lagi berbunga-bunga. Bar, langkah lo nih hari, kesuksesan lo nih hari bakal ngebuka kesuksesan kita selanjutnya, Bar. Lu lihat di sono. Kesuksesan kita udah terlihat di cakrawala. Bang, lu udah ngasih gue warisan paling berharga, Bang. Anak kita anak yang baik, soleh. Kayak si Akbar sayang aja. Kelakuan jelek lu diwarisin juga sama dia. Pak Rashid mungkin emang hebat. Tapi buat kita yang terhebat, babe. Gue akan ngebantuin lu lupa deh untuk mengusir Akbar dari kampung nih. Gimana? Lu ingat? Dengan bersatu, kita bisa melakukan apa aja. Maka dari itu, malam-malam ini, kita mesti bersatu. Dan tinggal di satu atap. Di rumahnya Eko. Bu Pipi jangan sakit hati ya. Tenang aja. Meskipun lo kagak menangin tempat pertama di hati gue tetap bakalan memberi lo penghargaan berupa piagam. Jam gue cuma 10 ya? Makasih banget ya, Lai. Makasih banget. Alhamdulillah. Iya. Yeah. Din, ada yang lagi benerin pompa. Kayaknya ini tes kedua di cakrawala. Yuk, sabar ya. Ayo. Lagi ngapain, Bang? Anjar. Eko, ini kok lagi benerin pompa? Oh, yaudah kita bantuin aja ya. Bener nih? Ya, Abang santai-santai aja di situ. Ih, pokoknya kerjaannya dijamin beres, Bang. Ah, kebetulan banget nih. Nih ya, Ninjar ya. Ya, tinggal nih ya. Iya, ya. Cuma beres pokoknya. Gua yang dananin. Gua yang lu situ. Lu enak aja lu. Besar. Enggak, gua paling ngerti. Di mana-mana gua yang putar. Nyam putar baut. Ya udah lu putar, lu di sebelah sono. Iya, lu. Buset jadi lu yang merentah, Jar. Ya udah buruan. Iya. Enggak, yuk. Ayo. Ini kan masalah, Jar. Udah sama gua, Mas Udin. Lu enggak. Dia cuma muter-muter. Ya lu tadi muter apaan? We. Gua. Bukannya tambah bener makin berantakan aja. Gimana sih kalian? Ah, lu Njar ya. Hah? Itu kan buktinya tuh. Lu yang ngancurin. Bukan gua, Bang. Nih, Eko. Nih, kok lu tanggung jawab? Oh, jadi lu kok, ya. Ayo benerin kagak? Kalau kagak perlu benerin, ya. Gua gebukin lu. Udin, Bang. Ya elah tuh sampah, kenapa nemplok di lo? Girang lagi lo. Lo tau gak sih? Buang sampah lo tuh di tempat
kagak usah ngajarin. Gua tahu itu mah pelajaran SD. Eh, tahu lu lakuin juga. Ya, emang gua salah buang sampah sembarangan. Tapi tuh sampah kenapa nempel di elu ya? Berarti tuh sampah pinter, dia tahu tempatnya. Maksud lu apa? Lu mau bilang gua tempat sampah? Iya. Dasar tempat sampah. Hei, dasar anak lenong cekan main. Apa lihat ya? Pasti ini tes yang dimaksud Cang Rojak. Cang, lagi buat apaan? Lagi gali sumur kok. Oh, gali sumur. Iya. Ini kita bantuin. Benar nih, bantuin. Cang, baik-baik. Ayo, sono. Benar, bantuin. Iya, Cang. Apaan? Tes yang bakalan dikasih Babi Rojak ke gue. Ini tes kedua. Yang lihat Cang. Gue kagak boleh kagak. Terus apa ya? Apa ya? Apa ya? Sembarangan lu. Eh, yang megang Cang duluan siapa? Ngapain mereka? Gue yang... Oi! Pada ngapain? Oi! Eh, lu jawab. Nites kagak sangkutan ya Melo. Mendingan lu jauh-jauh pergi dari mari. Iya, pergi sono. Eh, tunggu. Lu kata apa? Tes. Iya. Yeah. Ini berarti yang dimaksud sama Babi Rojak. Tes ini. Tes yang kedua aja. Iya, gua canggih sampai. Sini apa sih lu? Eh, ini kalau misalkan lu rusuh galiannya buat lu nih. Eh, buat lu aja enak aja. Eh, lepasin gue yang duluan di mari kok. Lu harus kalah sama anak yatim piatu. Eh, udah. Eh, biar gue aja. Eh, gue apa? Gue lebih ganteng. Gue yang lebih keren. Hei. Gimana kok? Urusan yang begini berapa ini, Jardin? Kabur, Nyok. Nyok, kabur. Nyok. Hei, ngapain lu pada pergi? Hei. Wih. Eh. Gimana sih lu? Kagak, Po. Eh, Mas. Nih. Hei, jangan. Eh. Lu ngagetin gua aja. Akbar. Lu mau kemana? Mau pulang dulu gua bentar. Oh, nggak kerja? Ntar balik lagi kantor. Oh. Kenapa? Itu jam baru ya? Iya, lo merhatiin aja, Beb. Ini dari si Lela. Kata si Lela, biar gue semangat buat ngejalanin tes dari Babe lo. Dari Lela? Iya. Lo pasti belum buka hadiah dari gue ya? Astagfirullahaladzim, gue lupa, Beb. Beneran dah. Kemarin tuh niatnya udah pengen gue buka. Ya cuman nya tiba-tiba kagak enak badan, ya udah gue ngerawat dia dulu. Tapi beneran deh, ini pulang nih langsung gue buka. Beneran. Gak apa-apa kok, gak terlalu penting. Duluan ya. Eh, Beb, kagak gitu lagi. Eh, Beb. Bar. Aduh, akhirnya gue berhasil juga nemuin lo, Bar. Bapak bagaimana sih? Kan tadi Ayo bilang, Ayo mau pulang dulu. Ntar Ayo balik lagi kantor. Iya. Tapi gue udah kagak sabar. Gue pengen ketemu lo, Akbar. Gue udah gak sabar. Aduh. Ada kabar gembira, Bar. Ada kabar gembira. Apaan tuh? Gue baru dengar dari Parasit. Dia udah ngasih tugas buat tes keduanya. Dan gue yakin banget, Bar. Lo pasti lolos dari tes keduanya ini. Soalnya tes keduanya ini berhubungan sama jualan. Maksud Bapak, Ayo kudu dagang? Iya. Secara lu kan ranking 1 nih jualan di kantor gue. Nah, lu pasti bisa jualan barang nih. Ya, barangnya sekarang udah ada di rumah Anjar. Tak sono yuk kita lihat. Eh, tapi saya... Udah. Tolong tuh orang kagak ngejar gue. Papi! Ngapain tau kok nabrakin Jamal? Mal, lu kenapa sih, Mal? Kagak di rumah, kagak di jalan. Selalu bikin papi kaget.
Aduh. Loh, Pap. Kok Papi ngajak-ngajak sepatu butuh toh? Maksud lo? Sepatunya sama. Udah deh, kagak usah pakai acara nyaman-nyamain kita. Mal, tes kedua dari Pak Rasid udah diumumin. Si Akbar kudu jualan, makanya kemarin kan lu bilang Papi kurang adil dan beradab lah. Lu mendingan sekarang ikut jualan aja, ya? Supaya bisa ketahuan, si Akbar apa lu yang unggul? Ayo! Tapi Pan, Jamal Pap... Udah. Kagak pake tapi-tapian. Lu pokoknya ikut sama Papi sekarang. Ayo, Bar. Yuk. Pap! Rusak, Mak. Itu juga jemuran gue tuh pada kelibas angin semua gara-gara dia tuh. Sebel gue. Nah, sekarang ya, kalau emang itu ulah si Udin, lu bubar aja dah dari sini. Nanti itu si Udin urusan gue. Lu jangan khawatir, ya. Bener, Mak, ya. Kita tungguin nih, jangan sampai nggak selesai nih masalah. Iya, awas ya. Urus tuh cucu. Jangan sampai kurang ajar. Bener, Mak. Urusin tuh cucunya, Mak. Sekarang lu bubar. Gue bilang bubar, bubar. Bubar! Aduh. Si Udin, nyakitin banget gua dah. Kagak nyenangin sama sekali. Udah gitu ngajak temennya lagi. Tuh temennya gara-gara dia tuh. Dua, si Udin jadi begini, ikut-ikutan. Akbar! Lo, Jis. Mau kemana bang bawa kotak segede gini? Abang mau dagang. Parasit nyuruh abang ngejualin barang untuk tes keduanya dia. Seriusan bang? Iya. Yaudah, harus bilangin dulu ya ke Polela biar bisa dikong abang. Apa maksudnya ini mendukung-dukungan? Tapi gue yakin Bar, lo pasti bisa ngejualin barang. Lihat dulu lo. Ah, gara-gara lu sih kok. Semua yang kerja lo anggap tes dari Cang Rojak. Jadi gempor kan kita? Yeh, gue udah dipaksa bangun, disuruh lari maraton lagi. Iya, maaf. Gue kan juga gak sengaja. Lagian muka tuh orang, mukanya pada minta bantuan semuanya. Iya, Pan? Oh, ternyata pada di sini lo adanya, hah? Ada emak. Ngapain, Mak? Nyari kita ya, Maya? Ngomong seperti jeblak aja lo. Lo gak pikirin dulu. Tadi... orang pada demo ke rumah gua, orang sini. Penuh di rumah gua. Enggak ada apaan, Mak. Pada demo minta diturunin harga daging. Harga daging gigi lo. Lu kira gua bandar daging? Gara-gara lu nih nyusahin lu. Pada kemana cengar-cengir lu? Emang muka gua ada TV-nya? Nah, sekarang kena hukuman sama gua lu bertiga. Lu jongkok. Kodok 50 kali. Emang orang keren-keren begini mau dihukum kayak begono? Kan kagak happening namanya. Ya, emang kepala gua pening gara-gara lu bertiga. Jongkok sekarang, sekarang jongkok. Dengar enggak kata gua? Dengar. Gua gapar lu. Emak turunan company ya. Sekarang lu lompat 50 kali seperti kodok. Lu kagak lompat, gua bawa lo ke rumah si Atun, gua hukum. Ya, kok keluar. Capek, Mak. Capek? Hah? Ngapa? Siapa yang bikin salah? Lu kan? D.
Udin. Lu bertiga! Ayo cepetan! Iya, gue ikutin aja. Loncat seperti kodok! 50 kali! Iya, Mak, kita lompat. Cepetan! Ya, puter! Iya. Ayo! Iya! Ayo, lompat! Eh, lu, nabok gua! Kenapa, Mak? Lihat nih. Beli produk terbaru 2011. Garansi seumur hidup. Iya, gue bikin buat bantuin lo jualan. Aji sedih bilang sama gue. Oh gitu? Makasih lah, eh. Tapi ntar yang garansi seumur hidupnya lo tutupin. Ntar gue bangkrut lagi. Eh, tapi lo jualan apaan sih? Gue pengen jual helm proyek cap adem ayam. Tara, keren. Begini cara makinnya. Biasanya pakai kipas. Kalau ini ada kipas angin nih, nempel. Nyangkut di bar. Diam. Nah, kan? Cakep kan? Cakep. Ntar lo juga nyobain ya. Laku nih kayaknya. Pasti. Kita dagang yuk. Ya. Di mana? Di jalanan sono aja yang rame. Ada juga nih kayak begini. Siapa? Yo. Ini tepas gue. Dan. Giliran gue kakak minat aja. Si papi nyuruh gue ikutan tesnya Pak Rosid. Nah, mendingan gue kagak usah jualan. Kalau gue kagak jualan, pasti barang kagak ada yang laku dan gue dinyatain kalah. Lah, kalau gitu, Po Baby kagak bakal ngedapetin gue. No, ya toh? Cerdas juga toh, otak gue. Siapa bilang nyatain gampang, harus pandai bermain kata. Ada barang gak bisa nawar, barang hilang dibeli orang. Wajah kamu begitu cantik, membuatku semangat. Juga. Nur Lala saya gue. Halo.
jadi bagaimana? Bisa lu jual barang-barangnya semuanya kan? Kalau Aye, kagak mungkin lah, Pap. Bisa ngejual semuanya. Lawang tadi itu Aye tidur terus kok. Sampai-sampai Jamal kagak tahu itu barang ada di mana. Buset lu, Mal. Lu bagaimana sih? Masa kagak bisa laku atau juga? Udah barang kagak laku, lu tinggalin lagi. Gua rugi banyak tahu. Malu aja lu. Dasar. Terus kalau lu gimana, Bar? Jangan lu bilang sokotak itu masih perlu dong. Ayo, alhamdulillah, Pak. Ini pada laku. Pak, Jafar berhasil, Pak. Dia ngejual semuanya tuh, Pak. Berarti dia yang menang dong, Pak. Jadi bener ya, Pak, ya? Tapi maaf. Kamu gagal, Bar. Pak, si Akbar kan berhasil jual semua barangnya. Kenapa dibilang gagal, Pak? Iya, Pak. Itu habis semuanya, Pak Ludes, Pak. Si Akbar yang menang dong, Pak. Habis kalau bukan Akbar yang menang, masa Jamal, Pak? Kalau Akbar yang kalah, berarti Ayo aja yang menang dong, Pak. Woi! Iya, Pak. Aku nggak ngerti. Ayah salahnya di mana ya, Pak? Kamu telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Waduh, Ayah kagak ngerti tuh, Pak. Kok bisa super salah ya? Kan habis barangnya, Pak. Betul, Ma. Memang kamu pemenang. Itu gak punya menang. Kamu akan menikahkan anak saya, baby. Berhasil ngejual semuanya. Kan saya cuma tidur aja, Pak. Pak, saya gak mau menang, Pak. Si Jamal benar, Pak. Emang dia kagak ngapa-ngapain, Akbar yang menang dong. Akbar memang berhasil menjual semua barangnya. Tapi Akbar tidak memperhatikan kualitas barang itu sendiri. Tugas saya cuma ngejualin semua barangnya. Dan barangnya kan dari Bapak. Akbar, kamu telah menjual barang yang kamu gak tahu kualitasnya. Saya sengaja memberikan barang itu yang kualitas sangat buruk. Maksud Bapak, barang-barang yang ini jelek, Pak? Betul, Pak. Saya sengaja memberikan barang itu dengan kualitas yang kurang baik. Tetapi kamu tetap jual dengan habis. Dengan begitu, kamu berbisnis dengan merugikan orang lain. Itulah kesalahan kamu yang terbesar. Dan kamu, walaupun kamu tidak menjual apa-apa, tapi kamu tidak merugikan siapa dan kamu pemenangnya. Nah, cepet nah. Iya, tunggu. Cepetin lo. Pare. Sebenarnya mau dibawa ke mana sih ini mubeng-mubeng di sini aja. Aduh, pek kondor bawaannya gua. Lo jangan ribut aja deh nah. Pokoknya ikutin aja gue, ha. Lo udah bikin konsentrasi gue keganggu, tahu? Memasang bendera buat 17-an itu kagak bisa sembarangan, tahu? Kudu dilihat dari segi bibit, bebek, ame bobotnya. Allah. Bibit, bebek, bobot. Emangnya dari jodoh kali ya? Sini lo. Iya. Ngomong apa lo tadi, ha? Ngenyein gue, ha? Kagak,
kagak pengen. Maksudnya itu ya, maksud gue tuh mantep. Bener, segala sesuatu pekerjaan itu ya dikerjakan secara mateng sama Pak RW gitu. Pantesan lah Bapak kepilih jadi RW di sini. Gue gitu loh. Ali Baldi kembarannya Ali Sakib. Ayo kita pergi. Aduh kamu, maaf, makanya kalau berhenti itu jangan dadakan ya, maaf ya. Nah, gue nemu tempatnya tuh, bagus tuh buat masang bendera sana. Menurut feeling gue, pas, cocok ya. Tinggal kita nyari bantuan yang buat masangin bendera. Tapi siapa ya, kok jalanan sepi begini ya? Pak RW, tenang aja ya. Gue cariin remaja-remaja yang kreatif di sini buat suruh ngebantuin pasang bendera. Kali aja nemu. Dia mau bantu. Iya, bagus loh ya. Nih, maaf nih Pak RW ya. Tolong pegangin sebentar nih, tidak mengurangi rasa hormat. Ya, nih Pak RW. Bagus loh ya, Nal. Baru asisten gue. Maaf ya. Cepetin ya. Bener-bener dah puasa bulan ini cobaannya berat banget. Udah hawanya panas mulu. Udah beberapa kali juga kelewatan kagak sahur. Padahal si Bemo punya speaker raksasa noh, yang setiap hari bisa bangun dia. Noh, maro dia. Waduh, lo pada ketemu di sini. Kebetulan gua mau ngajak lo nih seneng-seneng ya di tengah-tengah puasa kayak gini. Mau kagak? Ah? Seneng-seneng. Iya, seneng-seneng bagaimana maksudnya, Cang? Maksudnya Cang mau ngajakin kita buka puasa diem-diem gitu? Kagak takut dosa apa? Kagak. Maksud gua tuh seneng-seneng tuh ngebuang waktu ya sampai ntar tiba-tiba nunggu beduk. Jadi kan enggak kerasa. Mau kagak? Wah, boleh juga tuh, Cang. Ya, kalau oke ayo ikut gue. Yalah. Ya. Lo bertiga kudu masang bendera di sepanjang jalan kampung nih. Ye. Gue kagak mau tahu, pokoknya dipasang biar rapih. Gue kepingin kampung kita ini cakep. Ye, kagak mau kalah ame kampung sebelah. Eh, ayo Nal, cari tempat yang lain. Ayo, gue cabut dulu ya. Awak, kerjain aja lu. Wah, mana kipe nih. Payan lo, Cang Tampan. Gue pikir mau ngelakuin apaan ya kan, yang asik-asik. Gak taunya dia malah ngerjain kita. Apa gue bilang, Jar? Musrik percaya sama dia tuh. Udah capek suruh ngerjain beginian lagi. Ini tali diapain? Gua kagak bisa masang bendera. Udah dah aja noh, Cang Tampan. Kok? Kebiasaan lu ya, ngagetin gua mulu. Sorry, Jar, gua bercanda. Tapi gua ada ide brilian, Jar. Bagaimana kalau kita ngerjain beginian sambil kita nyambi? Main ketapel ngerjain orang tuh. Setuju gak, Kak? Iya, yeah, gua setuju banget kok. Yuk. Mari kita berangkat. Yuk, cabut. Yuk. Si baby kenapa sama gue? Itu jam baru ya? Iya, lo merhatiin aja, Beb. Ini dari si Lela. Kata si Lela, biar gue semangat buat ngejalanin tes dari Babe lo. Emang salah gue apa sih sama dia? Astagfirullah. Insyaallah. Untung aja. Astagfirullah. Kenapa bisa begini? Gua siapin amunisi. Ah, liwat itu orangnya. Yuk, jangan. 1, 2, 3. Aduh.
gua nih. Lo tambah gue ya? Iya, cowok. Beb, gue salah apa, Beb? Beb, emang gue tukang las? Gue benci banget sama lo. Beb, tunggu dengerin penjelasan aku. Gila gue kok. Kemarin ya, malam begadang. Masih ngantuk gue. Bener lu. Nuh, selepet mah, orangnya cungkring, no. Aduh. Gawat, calon ojek yang kena. Lu gimana sih dia, kagak lihat-lihat? Kagak sengaja, salah bidikan. Hei, siapa nih? Siapa yang lempar mulut gua pakai beginian? Siapa? Hah? Turun. Kelamaan lu. Oh, lu bertiga yang lemparin beginian ke mulut gue. Cang Rojak, apa kabar, Cang? Gua bikin tajil murnya lu, ha? Dit, aduh, sekarang tuh anak pada jajah gua. Eh, jangan kabur lu! Jangan kabur lu! Gua ajar lu ya! Aduh! Ha? Jangan lari lu! Lu kabur kemana juga gua uber lu! Aduh! No. Bolanya kena nyasi Siti. Tandan. Berantem. Dasar, lu tuh emang sengaja sama gue ya? Puasa-puasa gini bikin gue marah aja. Hei, kegeeran banget. Siapa yang lempar bola sama lu? Ye, malu. Lantau apa? Kelas lagi. Pacar kamu, udah kabur. Lu pakai mata dong kalau jalan. Nabrak gue aja lo. Nyadar dong lo. Body lo tuh ngabisin jalanan. Makanya gue ketabrak sama lo. Lu malah ngatain gue lo ya. Lu belum pernah ngerasain jurus gue ya. Hah? Siapa? Kepiting saus tiram. Pakai telur puyuh. Gini nih. Lu dengerin jurus gue ya. Di sono kentang, di sini kentang. Kentang sepikul dibagi dua. Lu nantang, gua nantang, lu pukul, gua jaga. Lu lihat nih, jurus gue, jurus bango, matok combro. Senjata dianya. Biarin aja. Lu juga tadi ibadu gua pake bola. Weh, kalau gitu alat lu gua tesak. Enggak. Lepas, gua lepar. Apaan tuh ribut-ribut?
Bibi. Mereka sudah bikin Mimi tergoda. Aduh, dia Pak RW, dia Pak RW, dia gila. Sampunya sapu dia Pak RW, benar. Duluan Pak RW. Iya, bukan. Iya, kan dia yang lempar tai buat tunggu lempar gua mau. Udah, jangan pada ribut, heh. Pengeng nih kuping gue dengernya. Rojak. Kalau gue urut-urut semuanya, heh. Mulainya dari lo. Jadi lo biang keroknya. Weh, apa ini dah? Berhenti. Apaan? Masih lo. Benar. Berhenti. Aduh Pak RW, Pak RW jangan ngambil kesimpulan begitu aja dong Pak RW. Saya nih nabrak si gendut Salman nih gara-gara di Uber nih sama si anak lenong. Nah terus saya nimpuk kena dia gara-gara saya mau nimpuk Nono tiga kecebong. Kecebong? Maksud lo siapa? Itu yang bertiga itu anak-anak. Itu dia orangnya, no orangnya no. Hei, lu ya? Lu bertiga ikut gue ke kantor RW, hah? Cang, lagi pada ngumpul ya? Iya, rame kayaknya. Lanet, jangan kabur lu, hah? Awas lu. Rojak, lu juga ikut. Lu berdua ikut cuma. Pak RW, saya nggak bisa, Pak RW, saya ada rapat. Di alasan. Apa ini? Hah? Ikut semua. Ayo ikut. Iya. Tapi mereka udah bikin rambut bini rusak. Iya. Iya, Pak RW. Iya. Lo pade, bukan cuma bikin keributan di tengah kampung. Hah? Tapi juga menodai arti puasa. Karena itu gue bakal ngasih kartu merah pada lo semua. Sebagai hukumannya, lo semua kudu masang bendera di sepanjang jalan. Pak RW jangan sewenang-wenang dong. Masa bulan puasa kita suruh masang bendera di tengah lapangan, di jalan-jalan. Bisa batal puasa kita. Mana mau tanggung jawabnya? Iya, Pak RW. Ayah kan kagak salah, Pak RW. No, dia yang salah, no. Dia aja yang lakonin. Bener, Pak RW. Mestinya dia aja yang dihukum. Ini namanya kagak aja. Ya, bener, Pak RW. Stres juga jadi cowok ganteng. Jangan cewek. Lawang yang cowok aja, babinya baby terpesona sama gue sampai menangin gue melawan si Akbar. Ayo. Kan aneh. Kakak, gue kudu ngindarin ini kalau gue mau jadian sama si Nurlil. Gue kudu kalah. Bang. Diam lu! Supaya si Akbar jadian sama baby. Huh?
baru aja diomongin, kok langsung nongol ya? Ih, edan. Eh, gue mesti sembunyi nih. Bang James?